Puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, negara kini berdepan dengan cabaran utama apabila populasi perempuan pada tahun 2020 adalah 47.7%, iaitu hampir separuh dari populasi Malaysia. Sedangkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita pada tahun 2021 adalah 55.5%. Kadar ini adalah rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura sebanyak 69.7% dan Thailand sebanyak 66.8%. Kadar enrolment wanita dalam semua peringkat pendidikan sama ada rendah, menengah atau tertiary adalah tinggi. Tetapi bagi aspek kadar penyertaan dalam pasaran buruh, penglibatan wanita adalah rendah. Sehubungan dengan itu, kerajaan pada mesyuarat Majlis Sosial Negara bersetuju mengujurkan gender focal point atau gender focal team di setiap kementerian dan agensi sebagai usaha mengarus perdanakan gender dalam setiap rancangan pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Sementara itu, kerajaan melalui Kementerian Kewangan dengan kerjasama beberapa NGO wanita diberi tanggungjawab menyediakan gender responsive budget, iaitu bajet yang berasaskan data asing gender untuk B40 bermula pada tahun 2023. Inisiatif ini akan mengenal pasti kumpulan sasar dan mengagih sumber mengikut keperluan penerima yang signifikan bilangannya, bukan sahaja kepada ibu tunggal tetapi juga untuk bapa tunggal sekiranya semakin tinggi peningkatan dalam sesebuah komuniti. Kerajaan juga akan menambah baik dan memperhalusi dasar perundangan serta program yang lebih peka gender, termasuk usaha pembaharuan dalam penyemakan dasar wanita negara dan penggubalan rang undang-undang yang prihatin gender.